Ini dia sate daging kurban terpanjang yang dibuat siswa dan guru di SMK Negeri 1 Garut, Jawa Barat. Panjangnya mencapai 6 meter, menghabiskan daging sapi sebanyak 10 kg, sate kemudian dibakar di samping gedung aula sekolah. Karena berat dan panjang, butuh sekitar 5 hingga 6 orang untuk menggotong sate. Belum pernah lihat, jadi ini unik yang pertama kalinya lihat. Apalagi kan yang bikinnya murid-murid. Ide ini lahir dari sang kepala sekolah yang ingin menciptakan suasana keakraban antara guru dan siswa. Setiap kelas pun berlomba mengolah sate senikmat mungkin. Pertama anak-anak itu mendapatkan jatah 6 kg satu kelas, kemudian dilombakan siapa yang satenya paling indah, paling lezat, bahkan gitu ya. Ada prize kepada anak-anak kita. Kemudian di samping itu untuk menciptakan rasa setia kawan kami dengan anak-anak, dibuatkan sate terpanjang di sepanjang kami melakukan ibadah kurban ya, kurang lebih mungkin 6-7 meter panjangnya kurang lebih, dan nanti sudah dibakar itu sapenya dibagikan lagi sama anak-anak biar dinikmati bersama-sama dengan guru-guru juga gitu. Pemenangnya dinilai berdasar cita rasa olahan daging dan kekompakan tiap peserta. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap Idul Adha. Ervan Lujina melaporkan untuk NET.